macam tu ada pernah tengok tak, macam accident yang banyak berkecai kena kutip. Ni bomba lah kena kutip kan? Ada kalanya bomba kena kutip lah. Tapi more tu penyelamatan kita laksanakan pada tahun 2021 saya, yang mana dulu ada trailer hempap kereta. Bila kita angkat seorang, ada lagi seorang. Dan last kali mangsa tersebut, kita dah ingatkan mak lah, mak dia ingatkan dah habis. Kita angkat mak dia, tengok ada baby di pangkuan mak dia. Macam orang bunuh diri, bunuh diri. Bunuh diri ni selalu ada. Tak silap saya 2 minggu lepas, dalam bulan ni, kita pernah terima kes tu nak bunuh diri dalam satu blok seminggu 2 kali. Dan kita juga pernah terima kes semasa dia nak bunuh diri tu, dia nampak dia kelar tangan dia. Nampak kata, kita pujuk pun nampak. Ni dah lah tingkat 5 ke tingkat apa, saya tak ingat lah. Loh, gaduh punya pasal. Bukan bergaduh, tapi... You are watching Hitam Putih. Welcome back podcast Hitam Putih, kehidupan hari ni yang dibawakan oleh Usanita. Hari ni kita bersama lagi dengan... Dengan siapa ni? Rosham Noh. Rosham. Okay, Hitam Putih Kehidupan. Terima kasih kerana support kita punya podcast Hitam Putih Kehidupan. Dan di antara top 5 podcast terkenal di Malaysia. Top 5 eh? Top 5, maybe top 3. Dan kita dah ada hampir 20 juta total view untuk musim yang pertama. Dan kita harap untuk musim yang kedua ni juga akan bertambah-tambah, dua kali ganda. Kenapa? Sebab kita bukannya borak-borak kosong pasal apa, tapi kita borak banyak benda, banyak isu yang kita share. Dan kita panggil orang-orang yang berkenaan dengan topik tu datang dengan kita, dan dia orang kongsi pengalaman dia orang. Boleh menjadi itibar, boleh jadi inspirasi. Tapi kan hari ni, selalu kalau rumah terbakar kita panggil siapa? Apa dia? Rumah terbakar. Dia ada lagu dia datang. Rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Siapa situ? Ada orang bandar, orang bandar tak tahu lagu orang kampung. Betullah, rumah terbakar panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Sambung. Ada lagi ke? Oh, tak tahu. Apa lagi? Bomba curah air, air tak ada. Tak ada. Pressure air kan, orang curi air. Yelah, orang curi air ni pipe bomba. Lepas tu pipe bomba tu adalah yang warna merah tu. Tapi kat dalam tu dia orang dah pergi zas ke tempat lain. Dalam pressure tak ada. Jangan bergaduh dengan saya lah. Datin saya malah nak bergaduh dengan Datin lah. Datin nak polis lain. Nak polis dengan anak bomba lain. Saya kawan dengan bomba lama, Datin. Oh, patutlah dia nampak gambar Datuk berazan dengan bomba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hari ini kita panggil dia Tuan Azizul. Tuan Azizul Hakim bersama dengan kita daripada Balai Bomba Puchong. Tajuk kita hari ini, Abang Bomba tapi tak ada I Love You. Bukan. Tanda itu drama. Oh, ingatkan tadi. Apa berlakon drama tu? Isyak Mamik berlakon Abang Bomba I Love You. Patut ambil Tuan Azizul. Okey pun ni, tengok ni kan. Tengok dia punya senyum, gigi dia. Adalah iras tu. Tak ada iras dia, iras. Tapi tak dibenarkan, tak berlakon. Takut rumah. Abang Bomba pun takut bini kan. Sorry Tuan Azizul, selamat datang ke podcast kami. Dia baru je datang tu. Datuk dah ni je. Apa khabar? Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Tuan Rosham ni kerana sudi menjemput saya lah. Pertama kalinya bersama Datuk Rosham tu. Mungkin akan datang boleh bergandingan lagi. Itu macam nak pecahkan ketakutan tu. Kenapa minat bomba tak minat polis? Polis pun bantu orang enggak? Alhamdulillah, mungkin ketentuan Tuhan tu diaturkan saya untuk menjadi bomba. Nah. Senangnya jawapan. Itu pun saya fikir sampai sekarang tu. Kenapa saya jadi bomba? Tapi saya rasa ini adalah pekerjaan yang sesuai. Mungkin sebab bapa tu beruniform. Tak juga, sebab saya teringat waktu pertama kali saya interview jadi bomba dulu. Ada interview, dia kata, kenapa awak minat masuk bomba? Saya cakap pada penemu duga, terus terang saya cakap pada tuan, saya tak minat pada uniform. Sebab saya tahu kesusahan, kepayahan bagaimana ayah saya bekerja, kerana ayah saya seorang polis. Tapi saya kata, untuk menjamin kehidupan saya di masa akan datang lebih baik, saya perlukan pekerjaan ini. Dia cakap terima kasih dan minta keluar. Dan Alhamdulillah dapat. Tempat mana Datuk kata ketentuan tu dah ditentukan, maka saya dapat Alhamdulillah sampai sekarang.
Tapi muda-muda lagi baru 34, tengok tu paku dua tu. kan. Terfikir ke nak jadi ketua balai? Tak terfikir sebenarnya. Sebab cuma kita fikir dalam diri kita ni sentiasa nak lakukan yang terbaik untuk diri kita, supaya kita tak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi apa juga pekerjaan yang saya dapat ataupun diamanahkan, saya perlu lakukan yang terbaik. Walaupun saya tak tahu benda tu, saya perlu belajar sehingga saya mendapat kecemerlangan atas apa yang saya buat. Jadi itu apa yang saya terima. Tak adalah kata, alah ini kenapa aku kena buat. Dalam prinsip hidup saya. Dah kahwin dah? Alhamdulillah. Kahwin dengan bomba ke? Kahwin lah. Dah kahwin alhamdulillah. Bukan dengan bomba. Dengan isteri saya kerja Jabatan Kimia. Jabatan Kimia? Masa ni kena masa kat universiti dulu lah. Tak juga. Habis tu, masa kau selamatkan apa ni tuan? Kau selamatkan rumah terbakar. Kau tengok anak dia lawang, kau try. Itu kenal. Kenal macam tu lah. Elah nak rahsia pula. Alah, dah terlupa tu. Banyak sangat girlfriend. Dia handsome macam ni kan. Ui, cepat sangat dia lupa ni. Dia handsome ni. Tengok, dia antara pegawai gombe. Kau tengok handsome, senyuman dia, gigi dia. Datuk buat saya terkemut-kemut nanya lalu. Tapi apapun, jumpa tu, jumpa jodoh lah. Yeah. Okay, berapa anak dah? Dua alhamdulillah. Saya bukan apa Datin. Saya tanya ni sebab apa? Orang nampak orang beruniform, khasnya bomba ni, kan? Orang ingat macam mana dia punya kerja 24 jam. Macam tu ke rutin kerja dia? Sebenarnya dalam jabatan bomba ni dia ada kerja office hour, ada yang kerja shift. Tapi balik pada balai saya utamakan pada balai saya, balai bomba dan balai pucung, sebab saya selaku ketua balai di sana. Kerja di balai bomba dan balai pucung bahagian operasi ni, kita banyak mau tu kerja sebagai kru lah, iaitu shift. Shift ni kita masuk kerja daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam, kemudian malam esok sambung. Untuk kru. Dia ada 3 shift, A, B dan C. Sekiranya shift pagi ni adalah kru A, maka malam nanti kru B. Besok malam kru A balik. Sambung balik. Dan dia akan kerja satu pagi, senang cerita satu pagi, satu malam, satu off. Rutin dia selagi tak bertukar, segitulah dia sampai pencin. Oh, dia berpusing macam tu saja. Dia berpusing seperti itu. Tapi ramai orang tahu sebenarnya terlibat dengan kebakaran je. Tapi sebenarnya tanggungjawab bomba ni sebenarnya apa? Ya, tidak. Mula-mula saya menjejakkan kaki ke balai bomba dan apa ni? Jabatan Bomba dan Pemadam Malaysia ni. Mula-mula saya ditempatkan di bahagian keselamatan kebakaran. Okey. Bahagian keselamatan kebakaran ni kita ada 3 pula unit ataupun cawangan. Public awareness ataupun kesedaran awam, pendidikan awam, kemudian menghapus bahaya kebakaran, buat enforcement, and then pump processing plan lah. Kita buat plan dan sebagainya. Dan seterusnya dia ada juga bahagian operasi, bahagian latihan, dan banyak orang awam tahu ni hanyalah tertumpu kepada bahagian operasi. Sebab itu lebih viral lah orang cakap. Pergi mana-mana orang nampak jentera bomba. Sebab itu memang relate dengan operasi. Dia tak tahu bangunan tu nak kena ada bomba punya plan apa semua kan. Kalau kita ikutkan sebelum bangunan tu dibina, perlulah mendapat kelulusan daripada pihak bomba, CCC. Kemudian selepas dibina, perlu juga lagi mendapat inspection daripada bomba. Dan selepas diduduki, perlu juga di inspection sebalik untuk menghapus bahaya kebakaran. Dan sehinggalah seterusnya. Sampailah bangunan tu terbakar. Sampailah bangunan tu kalau macam dah tua pun, bomba juga akan terlibat lah nak tengok apa semua kan. Yeah. Jadi itulah sebenarnya. Pentinglah. Banyaklah tanggungjawab. Memanglah. Bomba jangan ingat hati apa. Rumah terbakar panggil bomba je. Habis kalau ular. Jatuhnya kalau orang nak juga. Kalau orang nak terjun bangunan. Itu tadi cakap. Kalau orang lemas nak cari mayat. Mayat busuk apa semua. Betul. Tapi masa training, cuba cerita sikit masa training bomba ni, dia macam training askar ke? Polis ke? Pada pandangan saya lah. Sebab tak pernah ditunjukkan training bomba ni. Askar selalu tengok kan, askar ni ada filem apa semua. Bomba ni tak ada orang tunjuk lah macam training dia. Kita panggil dalam proses perekrutan lah. Perekrutan. Rekrutan ni, kalau kata kita ambil level yang paling rendah sekali adalah kita KB19 tu selama 4 bulan. Pada saya, antara latihan yang paling susah, bukan susah lah. Susah sebenarnya. Bukan susah tu maksudnya tersusah sangat. Adalah pada ketika itu. Kerana kita nak transform orang awam ni kepada seorang badan beruniform ni cukup sukar. Yang mana pada ketika saya latihan dulu, saya tak boleh berhubung dengan dunia luar. Maksudnya kehidupan saya dalam tu je. Jam tak boleh pakai, telefon kena ambil. Bangun pagi, dengar azan subuh. Semayang subuh, lepas tu semua kehidupan kita orang tersusun mengikut tu. Kena berlari, kena kehidupan. Itu susah. Telefon semua tak boleh pakai pun? Semua tak boleh pakai. Selama 4 bulan? Kalau saya 6 bulan. 6 bulan? Kalau pegawai 4 bulan lah. Tapi attachment dan sebagainya tu kita ambil masa sampai setahun juga. Untuk
mendapatkan seorang anggota bomba ataupun pegawai bomba yang berkualiti. Dan itu kalau kata 4 bulan tu kita panggil sijil sains kebombaan pada zaman saya dululah. Dan kalau lepasan diploma, kalau you nak dapat graduate sebagai penguasa, macam saya penguasa ni, penolong penguasa dan sebagainya, adalah diploma sains kebombaan. Kita kena pass yang tu dulu baru kita boleh dapat. Tapi tuan senang lah, ketua balai, dua balai lah. Sukar juga, ramai yang cakap macam tu. Sebabnya ini bukan macam tu ke tuan? Tuan bos. Sukar, sukar. Sebenarnya saya nak cakap senang pun tidak, susah pun tidak. Sebab semua kerja ni ada bahagian masing-masing. Bila mana ada bahagian masing-masing ni, bergantung kepada individu tersebut. Sebab dalam bomba ni kita kerja sebagai satu pasukan. Kalau saya nak mengharapkan seorang saja pakar, kalau contoh dia ni pakar tali, si A ni pakar tali, sekiranya dia cuti, masak saja. Kalau ketika itu pada orang nak bunuh diri, siapa yang perlukan? Jadi kepakaran dan kebolehan itu semua kena ada. Sebab tu kita bila masa bila transfer awak orang awam kepada anggota bomba atau pegawai bomba ni, dia masuk pada latihan tu atau perekrutan tu, semua diajar, diasah, diasuh supaya ketahanan mental, fizikal, emosi dah tahan dengan situasi, dapat adapt dengan situasi semasa bila bekerja nanti. Cabar. Dengar cabar. Benda mencabar. Cabarlah Datin. Kan? So, orang apa, tahu nak kutuk, bomba datang lambat, bomba datang lambat. So apa cabaran yang paling orang kata yang masih sampai sekarang tuan rasa, tuan rasa itu cabaran paling paling tak boleh dilupakan? Pada saya, kerjaya sebagai seorang pegawai bomba ni, hari-hari mereka merupakan hari-hari yang mencabar. Sebab apa saya katakan sebelum saya lupa? Sebab kalau hari ini, kalau macam tadi, sebelum saya datang sini ada kebakaran kilang. Kan? Kalau tadi saya katakan ia kebakaran kilang, besok belum tentu kebakaran kilang. Kemungkinan kebakaran rumah. Ataupun besok accident. Jadi hari-hari merupakan hari-hari yang mencabar. Dan that's why ramai orang kata, alah bomba duduk dekat balai, duduk saja. Tapi daripada pukul 8 pagi kita bekerja tu, sampai pukul 8 malam tu, jadual kita full. Ada je. Habis kalau, kalau, kalau tak terbakar, apa benda full lah? Kita laksanakan jadual tugasan harian. Yang mana jadual tugasan harian ni, satu Malaysia, bomba, Jabatan Bomba Malaysia ni, yang bertugas di balai bomba ni, perlu melaksanakan apa ni, jadual tugasan jadual harian tersebut. Yang mana antaranya kawat operasi, kita perlu selenggara peralatan kita sendiri. Betul. Dan sebagai seumpama jentera. Latihan tu perlu berterusan. Sebab kita tak expect di zaman yang mencabar ni, kadang-kadang mekanikal dengan structure dan sifat kemanusiaan tu sendiri, kan, kita tak dapat jangka. Jadi latihan yang berterusan tu memang perlu senantiasa dilakukan. Okey tuan, macam tuan dah pernah, pernah tengok tak macam accident yang mayat berkecai kena kutip? Ni bomba lah kena kutip kan? Ada kalanya bomba kena kutip. Tapi more tu penyelamatan kita laksanakan perkara sebut. Pernah satu ketika pada tahun 2021 saya, yang mana dulu ada trailer hempap kereta. Hempap kereta yang mana dalam kereta tersebut ada 8 keluarga. 8 orang. 8 orang. Eh 8 keluarga. 8 orang. Tu aku tengok yang ni kereta mana? Kereta apa dia pakai? Kereta Wira maksud tu. Okey, 8 orang. Bila mana kita sampai, kita angkat trailer tu guna crane, kita pun tak tahu berapa jumlah masa sebab atas atas kontena. Trailer tu, kontena tu, bawah tu kereta. Dan kita dapati bila kita angkat seorang, ada lagi seorang. Dan last kali mangsa tersebut, kita dah ingatkan mak lah, mak dia ingatkan dah habis. Kita tak angkat mak dia, tengok ada baby di, di pangkuan mak dia. Jadi benda tu sikit sebanyak memberi kesan lah. Saya kata kalau rasional orang yang ada emosi ni, dia memang ada memberi kesan. Tetapi disebabkan latihan berkala tersebut yang kita laksanakan tu, kita fikir untuk selamatkan dan selesaikan kerja kita dahulu. Tapi dalam bila bila mana sudah balik ke balai bomba, cerita-cerita tu bangkit semula lah. Kesian dan sebagainya. Semoga mulut ni, saya rasa antara perkataan yang kita selalu ungkapkan, semoga mudahlah urusan keluarga ni, semoga mudahlah urusan keluarga ni, kan? Sebab kita nampak tu, kita tak sampai hati sebenarnya. Tapi kita perlu laksanakan. Kalau boleh, kalau boleh secara jujurnya, kita tak nak pun terima panggilan kecemasan. Sebab kita tahu bila mana terima panggilan kecemasan ni, makna kata apa? Susahnya orang tu. Kan? Orang tu susah. Kita yalah, takkan kita nak kecemasan susah. Buat apa kan? Dia mesti telefon pasal kecemasan. Susah. Kalau boleh kita tak nak. Bukanlah bermakna kita tak, tak bekerja, tak nak bekerja. Tapi kita tahu, orang ni tengah susah ni. Dan sebab itulah bomba datang berlumba-lumba.
Sebab kita nak bantu orang yang susah. Tapi itulah, bila dah cakap pasal susah, keadaan apa semua, dia melibatkan emosi. Yeah. So macam mana tuan kawal emosi nak hadap benda-benda yang keadaan yang susah, yang sukar? Macam saya katakan tadi, benda tu kita perlukan latihan yang berterusan. Tapi first impression, bila kita sampai di satu tempat kejadian tu, perkara pertama yang kita perlu laksanakan tu adalah penyelamatan. Kalau kita refer tu pada Akta Bomber 341 Seksyen 5 tu, dia mengatakan apa? Tugasan-tugasan bomber ni adalah yang pertama dah menyelamatkan nyawa. So bila kita sampai di satu tempat kejadian tu, kita perlu selamatkan nyawa. Sekiranya nyawa dalam tu tak ada nyawa, kita pergi kepada next subsection, iaitu apa? Menyelamatkan harta benda. Tak ada harta benda, pergi kepada yang ketiga, alam sekitar. Nyawa, harta benda, alam sekitar. Alam sekitar. Nyawa pertama lah. Nyawa yang pertama. Sebab tu dalam mana-mana kebakaran rumah, kita perlukan pelaporan daripada orang awam lah. Ataupun daripada yang pemanggil mengatakan bahawasanya ada mangsa. Apa juga keadaan, kita akan selamatkan dulu mangsa. Api marak macam mana ke, apa macam benda, mesti selamatkan dia dulu. Nyawa. Mesti selamatkan nyawa dulu. Baru-baru ni kita terima panggilan, mengatakan ada kebakaran rumah. Bila kita sampai, dia kata burung dia dekat dalam. Disebabkan ia nyawa, maka kita selamatkan juga. Burung tu, kita buka je pintu, dia panggil, Mami. Burung. Oh, burung kakak tua? Ya. Yeah. Boleh cakap. Maknanya burung tu pun minta diselamatkan. Yeah. Lah. Sebabkan perkataan nyawa tu, kita tidak kira apa juga keadaan, kita pergi selamatkan. Okey, tuan. Yeah. Tuan cakap pasal nyawa kan? Pernah tak tuan pergi menyelamatkan satu-satu mangsa ni? Tuan dengar dia ada, dia masih boleh bersuara, tapi gagal untuk diselamatkan. Alhamdulillah, pada masa ini saya tidak pernah gagal untuk menyelamatkan, dan saya minta jauh perkara tersebut sebab ia akan memberi kesan secara tak langsung kepada emosi kita sendiri dan emosi orang awam sekeliling. Sebab pandangan orang awam akan mengatakan kita gagal, tetapi pada pandangan kita sendiri, kita dah cuba lakukan sehabis baik, dan kegagalan itu akan membawa kacau pada minda kita lah. Tapi alhamdulillah pada setakat ini, apa juga kadang kita dapat selamatkan lah. Cuma biasalah, kalau kita macam 2 minggu lepas kebakaran rumah, bila kita sampai dalam satu tempat kejadian tu, ada keluarga mangsa, maklum, mangsa dekat dalam. Kita pergi-pergi memang dah hangus, terbakar. Jadi itu tidak dapat diselamatkan lah. Itu orang kan, itu orang datin, itu orang lain, orang awam kan. Macam mana pula bila kena dekat, bila sahabat sendiri dalam satu satu pasukan mati? Ada Tahun lepas seingat saya, ada, bukanlah dia ketika operasi, dia dah selesai operasi pada malam hari, kemudian dia nak off day, dia nak balik, kemudian dia ada kerja, dia meninggal. Jadi mana-mana pun, sebab kita ni bekerja dalam satu pasukan, dan ungkapan seerat, serasa, sehati, sejiwa tu, kekeluargaan tu, memang kita secara semula jadi dia akan terterap lah dalam kehidupan pasukan ni. Maka secara tak langsung dia memberi kesan yang mendalam lah. Sedih tu memang sedih, ada, tapi perlu diteruskan. Dia sahabat tu kenapa sebenarnya? Dia sakit lah. Dia kena dah kemungkinan kerja penat ke dan sebagainya. Sebab kita ada kebetulan pada ketika itu ada kebarang kilang. Termasuklah apa juga yang kes-kes yang berlaku sebelum ni kan, yang mana Satu Malaysia tahu kes arwah Adib. Kes arwah Adib tu, walaupun bukan daripada, terkesan. Sebab kita tahu kerja dia macam mana. Bukan maksudnya kerja arwah Adib tu, tapi kerja bomba tu kita tahu macam mana. Jadi Satu Malaysia terkesan. Bomba Malaysia ni memang terkesan lah. Sedih. So, jadi bila kejadian sedemikian rupa macam pasukan penyelam kita yang enam orang tu terkesan, kita sentiasa akan memperbarui SOP-SOP supaya tak terjadi sedemikian. Itu di mana silapnya tu? Dia bukan silap pada SOP, bukan silap pada Jabatan Bomba. Itu yang kita katakan takdir tu. Takdir tu. Kita melaksanakan setiap pekerjaan tu memang berdasarkan SOP. Kita tak boleh langgar, sebab kalau kita langgar SOP, kemungkinan besar dia menyusahkan orang lain, dan dia akan mendatang kemudaratan yang lain yang kita tak nampak. Dan biasalah akan menampakkan kelemahan diri kita lah. Jadi kita sentiasa follow perkara tersebut. Yang penting pada akhirnya penyelamatan itu
dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Macam ni tuan, macam orang bunuh diri, bunuh diri. Bunuh diri ni selalu ada? Ada, selalu. Selalu ke tuan? Seingat saya pada tahun 2020, masa musim PKP, Balai Bomba Puncak Ung ni top juga. Sehingga kan saya pernah menyelamatkan seorang wanita. Aha. Wanita nak bunuh diri. Dia berada di tingkat 25, tak silap saya tak ingat 20. 25 macam tu lah. Dan pada itu dia memang nak bunuh diri. Ketinggian 25 saya rasa angin tu, kalau langkah tu rasa air. Bulu rumah tegang. Langkah dapat grab selamatkan dia. Lepas dah selamatkan dia, wanita ni dia buat episod pencarian diri saya sebab nak ucap terima kasih. Yang itu saya rasa terharu lah. Saya rasa sebab bomba ni kalau ucapan terima kasih tu sangat berharga. Di antara sebab orang bunuh diri ni kenapa? Macam tahun ni yang saya katakan tu, kita terima 7 panggilan kes bunuh diri. Saya rasa itu satu yang besar. Pada hemah saya, antara sebab orang nak bunuh diri antaranya adalah tekanan emosi lah. Kemudian hilang kewarasan. Bila tekanan emosi dia hilang kewarasan, pemikiran rasional dia tak ada, dia mula fikirkan, mulalah halusinasi dan sebagainya, menyebabkan dia nak bunuh diri. Tak silap saya 2 minggu lepas, dalam bulan ni, kita pernah terima kes tu nak bunuh diri dalam satu blok seminggu 2 kali. Maknanya dalam blok tersebut, dalam satu minggu, tingkat 26 nak bunuh diri, tingkat 28 nak bunuh diri. Dalam satu blok. Dan kita juga pernah terima kes semasa dia nak bunuh diri tu, kita nampak dia kelar tangan dia. Nampak kata, kita pujuk pun nampak. Ni dah lah tingkat 5 ke tingkat apa, saya tak ingat. Dia kelar, bergaduh punya pasal. Bukan bergaduh, tapi sebabkan tekanan emosi. Kita kalau gaduh antara, biasa kalau rumah ni gaduh adik-adik ke suami isteri ke, dia takkan sampai nak bunuh diri, melainkan dia ada tekanan yang betul-betul menyentuh dia punya pemikiran dia tu. Yelah, itu hari saya tengok kat dalam TikTok, pasukan bomba kita adalah orang ambil gambar, ada perempuan dia tengah berdiri kat balkoni, dia nak bunuh diri. Yang bawah ni tengah pujuk-pujuk, yang atas siap pasang tali apa semua kan, nak turun, nak menyelamatkan, nak menyelamat, turun terekam dia kan. Yelah, kalau kita tengok balik pun macam mana, kalaulah katakan ikatan tu tak betul, yang bunuh diri ni tak mati, yang bomba ni lah yang ke bawah. Risiko. Tuan pernah bayangkan tak, ataupun pernah tuan fikirkan macam mana keluarga kat rumah, macam mana emosi isteri tuan, emosi isteri pegawai-pegawai bomba yang ada dengan tuan, mungkinlah berkenalan dan sama lain, macam mana dia orang nampak suami dia, bapak dia pergi kerja yang macam ni, macam mana dia orang menghadapi tu? Tak ada, tak pernah ke orang rumah kata, bang, berhentilah bang, bawa Grab, tak ada. Mula-mula tu sukanya Datuk. Mula-mula tu ada ketuan kau suruh bawa Grab. Apa benda Datin? Datuk, agak-agaklah Datin. Saya malas nak cakap. Saya nak marah tapi kena sabar. Jugalah. Ni yang suruh tanya. Tak ada pun soalan tu dalam ni. Abang ni. Tapi tak ada masalah kalau nak bawa Grab. Dia WhatsApp aku, dia kata, okey. Ni Datuk, kalau tanya kan, ni kalau ni Datuk tu tak hitam putih ni, kalau orang cakap bohong jadi apa? Jadi hitam. Dah aku pula bohong. Alamak. Susahlah. Jadi ini usah hitam bunyi, aku ikut je lah. Yelah, aku salah lah. Women. Memang Datuk salah. Datin, macam mana Datuk? Datuk pula. Tuan. Tak lama lagi Datuk ni. Amin. Tapi kalau tak Datuk, tak ada lah kita interview dia ni. Emosi tu pada mulanya memang ada lah. Cuma bila dia dah hidup dengan anggota ataupun pegawai bomba ni kan, dia akan adapt secara semua jadi. Saya cuma terkesan bila mana pernah pada tahun 2021 banjir besar selepas PKP Selangor. Selangor banjir besar. Bila mana banjir besar tu, anggota saya yang bertugas terkesan selama 20 keluarga balai saya dalam pada ketika itu. Dia selamatkan orang, dia rumah. dia kerja dia selamatkan orang. Rumah. Dan pada ketika itu rumah dia banjir. Angkut semua anak bini, minta kebenaran duduk kat balai. Saya kata tak apa, duduk, selesaikan keluarga. Kemudian pergi terus penyelamatan. Keluarga, hik tidak. Jadi makna kata tu, dia memahami. Dan redor dengan pekerjaan suami dia. Saya rasa itu memang. Itu satu. Lepas tu,
masa 2021 punya banjir ni, 2021 kan? 2021. Okey, banjir yang tak diduga. Ya, tu betul. Saya rasa ketika tu aset banyak dah pergi ke Pantai Timur. Ada juga. Kan? Jadi bila banjir kat Selangor besar macam tu dan orang semua tuduh bomba ni terhege-hege. Sebab banjir tu tak diduga. You all terima benda macam tu, seluruh bomba kata oh ni bomba ni terhege-hege, lembab lah bomba ni. Kan? Orang dah tu buat tak bumbung, tak makan, tak apa, dia tu buat tak tahu. Kan ada banyak tu. Yeah. Padahal balai bomba pun, bot-bot dia pun lanjut juga. Dia macam mana tu? Ya, betul. Tak dinafikan lah. Perkara sedemikian rupa memang kerap terjadi. Mm. Kan? Kalau bukan cakap banjir, Datuk. Saya kongsikan bila mana rumah terbakar. Mm. Kan? Bila bomba sampai, kita dapati rumah kedua dah terbakar, rumah ketiga dah terbakar. Mm. Orang tetap salahkan bomba. Dia kata apa? Inilah bomba lambat tu. Tengok. Baru nak sampai. Dan viral pula kan. Walhal, sepatutnya frontliner sebenar adalah diri kita sendiri. Sebab apa saya katakan di sini, kalau contoh rumah terbakar tadi, siapa yang perlu maklumkan bomba terlebih dahulu? Sebab SOP bomba dalam masa 60 saat, kena keluar daripada balai bomba. Dan kita punya duration untuk sampai ke tempat tu adalah dalam masa 10 minit. So dalam masa 10 minit tu, kita kemungkinan dapat menyelamatkan nyawa, harta benda, maupun alam sekitar. Tapi apa yang masyarakat kita sekarang ni terjadi, bukanlah saya nak kata tak bagus tak, tapi dia lebih kepada media sosial. Rakam dulu. Tuduh dulu. Tuduh tu tidak direkam. Jadi bila direkam tu, bila masa dia nak telefon? Maknanya dia buat konten dulu. Bila masyarakat tu kita nak telefon. So kebanyakannya bila kebakaran besar ni, kita dah sampai ni, alamak, dah 70% terbakar. 70% kita terpaksa selamatkan yang sekeliling. Kita nak selamatkan daripada, kalau rumah 1, 2, 3, rumah 2 dah terbakar, rumah 1 kita kena selamatkan, rumah 3 kita kena selamatkan. Berbanding kalau 20% kita hanya jumpa pada rumah tersebut. Kan? Kita boleh attack. Okey, bila cakap macam ni, okey. Orang ni orang awam lah. Orang awam, saya orang awam kan. Datin orang kayangan. Tak ada, sama lah orang awam. Ya, kalau bawa datinnya ke kita. Sekarang. Suka aku. Okey. Okey, kereta boleh beli. Dah beli kereta, boleh tukar sport rim. Lepas tu boleh tinted kereta. Tapi apa, fire extinguisher tu tak nak beli. Wow. Fire? Betul. Fire, apa macam mana sebut dia? Fire extinguisher. Betul lah saya sebut. Dia bomba. Alat madam api. Itu jenazah tu. Alat madam api. Tak nak beli. Saya bagi analogi mudah lah. Analogi mudah. Sepanjang hidup kita, kalau kita sakit, kita nak jaga diri kita daripada demam, sakit, demam, panas ataupun sakit di hari tua ni. Kan? Apa yang kita laksanakan? Kita makan suplemen. Betul. Jaga kesihatan. Tidur yang cukup. Prevention. Kan? Tapi bila kita, kalau kata aset pula, aset, kereta kita, barang-barang berharga, kalau kita nak elak dia daripada dicuri, apa yang kita buat? Kunci. Letak alam. Elok alam. Itu pun curi, kena curi. Letak hantu raya lah. Letak hantu raya semua. Itu pun kena curi. Rasap lagi cleaning kan. Kunci. Tapi kalau rumah, cuba kita renung sejak, rehat sejak kat rumah tu, kalau kata letak tangan atas dahi nak, sebelum nak tidur, kalau jadi apa-apa dekat rumah kita ni, mana aku nak lari? Satu. Yang kedua, apa aku nak buat? Rumah, analogi dia simple je. Rumah harga RM300,000, RM400,000. Kalau rumah Datuk, RM1.2 juta. Eh, RM18 juta. RM18. Rumah Datin. Kalau rumah aku RM18, kau rasa rumah Datin, Datin seri tau. Lagi tinggi lah. Kita cerita lah. Kita. Tapi alat madapi yang saya rasa plus minus lah. Plus minus, saya tak boleh sebutkan harga lah. Sebab nanti saya look, saya keluar ni kena tembak. Lebih kurang lah. Satu lebih kan. 160, 170 lebih tu. Ada ikut-ikut kesesuaian lah. Tahan pula 10 hingga 12 tahun. Tak beli. Sebab itulah dalam Delta Bomba ni kita adakan satu kempen yang dinamakan kempen Satu Rapi. Satu rumah, satu alat pemadam api. Nah, sebab apa nama kempen dia? Satu rapi. Satu rumah, satu alat pemadam api. Sebab dalam penggunaan alat pemadam api ni penting. Sebab dia adalah selalu bantu mula. Datuk bayangkan, kalau lah kata saya boleh ambil analogi simple. Kalau satu biji kereta tu boleh padamkan, kalau kita betul caranya, betul keadaan dia, tembak guna alat pemadam api tu macam mana, kita boleh gunakan hanya 4 kilo alat madapi untuk padam satu biji kereta.
kita ada banyak saiz. 1, 2, 3, 4, 9. Dalam kereta perlu ada tak ni benda? Digalakkan ada. Sebab apa saya pernah tengok dah ini rakam juga ni. Kadang saya pun kadang dia orang ni pun bingal lah. Tak ada. Orang ada satu kejadian tu lori tangki minyak terbakar. Lepas tu orang tu dah terbakar, pemandu tu terbakar. Dia boleh rakam je, bukan nak tolong. Inilah maksud tu. Itulah yang dia cakap tadi. Apa perasaan family dia apa semua kan? Dia orang tak ada otak ke? Nak viralkan benda orang tu. Orang tolong dulu. Tolong dulu. Itulah yang saya maksudkan tadi tu. Dan bila bomba sampai, dia cakap bomba lambat. Oh, itu dah bomba aku. Lambat. Dan sebagainya. Tapi kalau kata, kita ada beberapa teknik. Kalau kata orang terbakar, ataupun baju kita terbakar, kita benda ni kita ajar daripada seawal usia tadika, yang kita namakan Club 3K. Dalam Club 3K ni kita ajar bagaimana kalau kita untuk lepaskan diri daripada kebakaran. Kalau kata baju terbakar kan, kita tak boleh lari. Kita kena stop, buka, drop and roll. Stop, drop, stop, roll. Oh, drop. Drop baring, baring dan roll. Supaya apa? Api padam. Api padam. Kita tak boleh timba air sebab lagilah air besar. Nak cari air tu bukan tentu ada dekat situ. Nah, jadi itu yang paling efektif. Tak, bila naik ke next generation ataupun lepas kids, adults dan sebagainya, kita anjurkan supaya ada pula alat menghadapi. Tahu cara nak guna alat menghadapi. Sebab kalau kita tahu guna alat menghadapi, alat api yang walaupun sebesar kereta tu kita boleh padam, kalau kata 9 kilo tu kita boleh padam dengan 10 saat saja. Tak lama. Cara dia simple je. Kalau ada alat menghadapi tu, tarik tu. Gunakan teknik pas. Mula-mula kena ada alat menghadapi lah. Okay, betul. Sebab kalau tak ada alat menghadapi susah. Tiup pun saya takut. Saya tiup bukan api yang padam, kita yang padam. Itu pun masalah tu. Mula-mula pull the pin, tarik pin. Tarik. Aim nozzle atau apa, pull the pin, aim nozzle tu halakan nozzle ke bakal api. And then S, squeeze, tekan tuil. Tekan ke, atau nak henyak ke, janji dia keluar. Janji dia keluar. Dia keluar. Kemudian last S adalah sweep. Sweep ke kanan dan ke kiri. Supaya tepung tu pergi keadaan yang mencapah. Itu ada lagu. Sweep. Kalau aku like, kalau tak aku sweep. Lagu sweep. Lagu viral. Lagu sweep. Sweep lah. Tapi betul Datuk. Sweep. Lebih kurang lah Datuk. Kau tengok diri. Aku ni tak sekolah, mentanglah dia masuk universiti, aduh. Taklah, nak cakap dengan tu. Ini memang dua-dua orang universiti. Kalau dia dah dapat je geregu dia kutuk aku, dia gag orang sana. Tak, saya nak tanya. Rumah 18 juta, Datuk. Ada 18 tak? Lupa, silap 28. 28 juta tu. Ada berapa banyak pemadam api? 8. Mana cukup? Dah 9 campur pipe air. Datuk ada simpan pemadam api? Ada. Baru ni saya bising kat Omar. Saya kata, kau tahu dekat luar apa ni? Pergi hantar orang tu datang servis balik, tukar balik kan lama ni. Dia kena keluarkan benda tu, nanti dia isi gas. Dia macam gas kat rumah tu, gas dapur tu. Dia kena servis kan? Kena servis lah. Benda tu kadang-kadang benda lain boleh beli dia orang ni. Jahanam lah dia orang ni. Kan? Saya setuju. Tapi bomba ada tangkap ular agak kan? Ada. Monyet bukan lah. Itu apa ni? Monyet pun monyet ada. Balas saya pun terima. Dia nak gelak pun. Dia bukan tangkap monyet. Dia buat aduan, kata cara terima. Cara Datuk tanya tu tangkap monyet. Jadi saya jadi macam. Betul? Tangkap benda. Orang ni nak tangkap. Okey, kalau Datin tanya soalan. Tak. Pasal monyet. Tak, tanya. Tak, Datin tanya lah. Tak nak. Apa dia? Ha, peluk monyet. Tanya. Tak, monyet kenapa pula? Bomba buat apa? Apa? Tanya betul-betul macam saya tanya tadi tu. Tanya. Kau saya salah tadi tu. Apa? Tadi soalan tu. Bomba dia tangkap monyet. Tanya soalan tu. Bomba dia tangkap monyet. Sama ke? Dia gelak kat saya buat apa? Bukan, saya gelak cara Datuk tanya. Bukan soalan, cara. Salah ke aku tanya ni? Betul, kita ada terima panggilan. Bila mana monyet masuk rumah. Channel tu tak kena. Tapi kita pergi juga. Kita pergi. Sebab dia dah telefon, dia memerlukan bantuan. Bantuan tu J-Pump punya kerja kan? Tak juga. Tak juga kan? Biasanya haiwan tersebut tu, kita depends lah mana yang biasa orang awam mana sempat lah. Mana sempat je dia telefon kan. Jadi kita pergi je lah. Lepas tu ada tak orang kata, bomba ni dia tuduh mencuri? Ada tak? Ada. Ada. Apa sebab dia tuduh bomba mencuri pula lagi? Ada, biasalah tu. Kalau kata kita saya juga pernah selesai pemadaman. Dia kata duit dia hilang dan sebagainya. Tapi untuk pengetahuan, bila mana kita keluar ke operasi, kita tak boleh ada duit pun dalam poket kita. Dalam baju warmer, kita pun tahu kalau kita masuk api, bawa duit,
Habis. Habis air. Ha. Dan jaranglah benda. Sebab kita lepas saja selesai operasi, kita akan buat check up roll call. And then saya ataupun penyelia in charge akan check lah. Spot check ada tak ada ataupun tidak. Ha, terambil ke, sengaja ambil ke dan sebagainya, kita akan. Kalau kata kita jumpa barang berharga pun, kita akan ambil, kita akan pulangkan dan kita akan bersama bukti lah. Ha, takak gambar, isi borang, serahan bahan bukti dan sebagainya. Habis lepas-lepas menyelamat tu, macam kita menyelamatkan orang nak bunuh diri ke apa benda, ada tak Abang Bomber I Love You, ada datang tak benda-benda macam tu? Cakap tu serang. Okey, tuan jangan nak sorok tuan. Ini tadi dia kata dia menyelamatkan kes bunuh diri. Itu makcik. Itu artis tu. Artis. Artis bunuh diri. Influencer. Tapi tak boleh cerita lah. Aib dia lah. Tak. Ada tak macam, yalah, macam orang, yalah, Tuan Handsome macam ni kan. Macam anggota-anggota lain punya cerita kan. Ada tak macam, jadi lastnya, Abang Bomber, I Love You. Ada tak? Ada anggota saya pun ramai je. Lepas buat penyelamatan, akhirnya ke jinjang pelamin. Itu yang baik. Maknanya kebakaran cinta, tu menemukan cintanya jodoh. Cintanya hanya... Cinta api. Cintanya bukan kebakaran. Cintanya hanya sekadar kucing. Jumpa kucing, selamatkan kucing. Ah, betul, bukan hanya sekadar kucing. Antar silap, fahamlah. Cintanya sebab operasi kucing. Maknanya penyebab tu operasi kucing. Operasi kucing. Kahwin ke jadi bomba ni? Ya, anggota saya sendiri. Yang mana, yang tu? Yang ni. Oh, ya? Selamatkan kucing. Dapat tuan kucing. Dapat. Mungkin tak jadi bomba. Apa pula, aku sekarang ni orang pinang aku. Iya, dulu saya handsome Latin. Dulu, sekarang nampak handsome macam ni kan. Dulu gila. Tak, saya nak cakap apa dengan tuan nak. Saya cakap tuan handsome kan. Tapi orang samakan saya dengan Brad Pitt, dengan Tom Cruise. Saya pun tak faham. Dia orang ni macam gila ke apa kan. Kau samakan aku dengan Brad Pitt, dengan Tom Cruise. Saya macam tak boleh terima tau keadaan macam tu. Saya bukan tak boleh terima. Saya tak boleh brain. I cannot brain. Macam mana penyamaan Datuk dengan apa bukan tadi? Saya cakap tak, Datin. Orang cakap. Yalah. Orang cakap. Setakat ni saya tak pernah dengar lagi dah orang cakap. Yalah, saya memang dah berapa kali dah, dah berapa episod dah podcast ni saya dengar Datuk. Apa benda tak nak percaya benda-benda macam ni. Okey, apa galakan tuan kepada anak-anak muda? Yalah, bomba ni tuan nak cerita ni. Yeah. Balik tak tentu masa ini tinggal apa semua ni kan. Ha, macam melemahkan semangat orang kat luar sana. Tapi sebenarnya apa yang perlu ada pada anak-anak muda? Biasanya anak-anak muda ni dia nak jadi polis. Bomba ni kira macam tak popular sangat lah. Dia popular tapi dia tak popular macam masuk polis, askar, navy. Dia punya, tapi dia. Bomba ni dia dalam keadaan dalam tempat tu dia yang menjaga, mengawal keselamatan tu. Keseluruhan tu kan. Jadi maknanya apa yang boleh menggalakkan anak muda tuan sebagai pegawai, ketua balai, apa yang boleh menggalakkan? Pada saya semua pekerjaan tu pekerjaan yang mulia lah. Cuma kelebihan bomba ni macam saya katakan tadi, dia adalah satu pekerjaan yang noble job. Pekerjaan yang mulia, yang membantu orang lain. Walaupun saya yakin dan percaya kalau kita bantu orang lain, apa juga keadaan, contohlah kalau mungkin kalau tayar pecah tepi jalan, pada ketika itu mungkin kita susah tapi dipermudahkan. Dipermudahkan. Jadi apa juga pekerjaan, yang paling penting yang perlu ada pada pandangan saya adalah yang pertama kena ada attitude. Attitude tu apa? Disiplin lah. Kena ada disiplin. Kau kerja lah pergi mana-mana tempat pun, atau bomba memerlukan disiplin. Yang kedua, dia kena ada knowledge. Knowledge tu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kena ada lengkap dan sebagainya. Sebab kalau kau disiplin, tapi kau tak disiplin tapi tak ada ilmu pengetahuan, tak guna juga. Betul juga. Kalau kau ada ilmu pengetahuan tapi kau tak ada disiplin pun tak guna juga. Betul. Dah ada attitude, knowledge, kemudian kena ada skill. Sebab apa skill? Sebab kita nak adaptasi, kita nak apply apa yang kita belajar tu. Maknanya tuan nak cakap sebenarnya kat orang kat luar sana hanya belia tu. Sebenarnya jadi bomber ni syok. Syok. Maknanya kalau kau katakan, kalau kau masuk askar belum tentu hari-hari perang. Kan? Tapi bomber hari-hari. Hari-hari mesti ada panggilan. Tak itu ini ya. Yang nakkan, yang mencabar, yang lebih adventure. Saya rasa bomber kan. Lebih kurang macam tu lah. Pada pandangan saya pada ketika ini, saya sebab saya kerja bomber, saya kena upkan bomber. Mesti bomber yang terbaik. Sebab tu lah kata ada slogan bomber. Dia kata bomber the best. Okay, tuan, ini saya nak tanya tuan. Ini biasanya tak keluar surat khabar. Kebakaran disebabkan tong gas.
tong gas ni selagi dia boleh menyala, selagi tu dia putarnya. Patutnya benda tu dah keras, dia punya piping tu dah keras, dia punya kepala tu dah lama apa semua. Ini apa saranan tuan? Ini kebakaran yang kerap berlaku tapi memang jarang keluar surat khabar. Kalau kita tengok dekat internet ada banyak gambar-gambar CCTV yang letuk-letuk-letuk daripada dapur gas ni. Satu yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, yang pertama, tong gas ni dia tak meletup. Tong gas tak meletup? Tak meletup. Sebab pada saya lah, pada saya tong gas tu tak meletup. Sebab bila kita sebut tentang letupan, benda tu tak ada. Bila meletup, satu benda tu letup, mesti dia berkecai, hancur. Betul. Tapi kalau kata dalam mana-mana tempat, kalau kata kebakaran rumah, tong gas meletup, tong gas ada ya. Cuma mungkin ada keadaan di mana keadaan yang menyebabkan dia ignite dan meletup. Tak dinafikan, adalah di beberapa tempat. Tapi keadaan di Malaysia ni, yang open surrounding, ada air circulation, ada udara yang keluar masuk, dia sukar untuk meletup. Boleh juga, kalau gas menyambar, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita tengah masak petik, pup, buf, gas tu menyambar, jangan takut. Kita boleh padam, jangan risau. Kalau kata dapur gas tu, pergi ambil kain basah, kita panggil selimutkan dia. Tekuk, selimut. Kalau takut juga, pekup. Pergi ambil, pekuk apa? Tekuk, tekuk, pekuk. Apalah pekuk pula? Orang perak kot ni. Ya, benar. Mana orang perak ni, Pekuk. Pekuk. Kalau takut pun, kalau takut Datuk ambil hose tu, hose ni, Datuk kepak dia. Oh, patahkan dia. Patahkan. Jadi gas dia tak keluar lah. Gas tu tak keluar, cabut kepala gas. Cabut kepala gas tu. Jadi, tarik gas tu keluar dan api tu akan padam. Sebab apa? Gas api yang bermula pada gas ni, dia special tu. Dia tak pergi ke mana-mana. Contoh Datuk main reset aerosol, kan? Main kecil-kecil bunuh nyamuk, bunuh semut tu kan? Kan? Bakar, kemudian tekan. Spray. Api tu kat mana? Situ je. Situ je. Datuk pergi mana-mana pun situ je. Jangan Datuk pergi kat api, Datuk pergi belakang api. Sama juga dengan tong gas. Tong gas kan kepala dia, waf dia ke sana je kan? Jadi, cara yang kedua yang berani sikit, tarik tong gas tu keluar. Tarik tong gas tu keluar, buka kalau berat sangat, tarik tong gas tu keluar, kalau berat, golekkan dia keluar rumah. Golek. Sebab macam saya katakan tadi, maknanya api dia kat situ je. Jangan panik lah. Kadang-kadang dia orang panik. Kalau ada orang, dia simbah air. Air tu susah sikit. Sebabnya, bukan media pemadaman yang sebenarnya. Boleh bomba padam guna air, tapi adalah teknik dia. Cuma kalau orang ni, kalau simbah air, api gas ni, dia takkan load dengan air. Dia kena tutup juga injap dia, valve dia. Faham tak, Tin? Valve tau, injap tu tau, injap. Tutup tu. Banyak sebenarnya, tapi kali ini kita berborak tentang asam garam dan juga apa keperluan anggota bomba itu sendiri dan apa keperluan unit bomba itu sendiri dan apa SOP-SOP dan bagaimana orang awam harus respon kepada segala kecemasan, apa yang perlu dibantu. Dan kita dah borak dengan Tuan Azizul tadi dan sedikit sebanyak boleh membuka ruang untuk anda berfikir betapa pentingnya keselamatan, bukan hanya diharapkan kepada pasukan bomba, tetapi sebenarnya kesedaran kepada keselamatan tu harus bermula daripada individu itu sendiri. Mereka harus menyelamatkan nyawa mereka dulu. Nyawa mereka dulu kan. Kalau berlaku apa-apa kat rumah anda, selamatkanlah nyawa anda dulu, keluar dulu, kemudian barulah uruskan pihak bomba. Jangan mengada-ngada pergi menyelamatkan harta dulu, tak cari nyawa dulu. Itu satu kesalahan yang paling besar yang berlaku pada orang awam. Dan kita harap, ya Datin. Dan kita harap sharing kita hari ini juga dapat beri manfaat pada orang kat luar sana. Jangan kecam, jangan terlalu nak orang kata tengok yang terbaik viral pasal yang tak baik, yang negatif. Ambil yang positif, kerana banyak yang sebenarnya macam saya tadi kata, saya rasa saya tahu pasal kebakaran, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. So inilah yang dikongsikan dalam podcast Hitam Putih. Sekejap Datin, ada permintaan. Permintaan apa tu? Dia kata suara Datin sedap, minta nyanyi lagu Bomba Datang Belum-Belum. Tak payah dah tu. Dah nyanyi. Tak ni. Tak ada. Bila dah ada peminat minta, jangan sombong Datin. Tengok bila dia dah podcast, dia dah pergi sampai 15 juta orang tengok, orang minta dia nyanyi tak nak nyanyi, sombong betul. Saya tak pandai lah. Apa pula suara Datuk je tadi sedap. Cuba nyanyi sikit. So nanti kan podcast Hitam Putih di Suhan Channel dan Usanita setiap hari Ahad 9 malam. Bye. Assalamualaikum. Bomba datang berlumba-lumba. Usanita, ku Usanita.